Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin pesmol ya guys ya. Pesmol ikan nila yang super pedas ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci, ikannya sudah aku cuci ya. Siap semua. Nah, ini ikan nilanya ya guys ya. Udah aku cuci, terus aku lapin kering ya pakai tisu, terus aku kasih sedikit garam ya, garam yang lembut aku olesin dikit biar nanti meresap ya, rasanya itu meresap. Terus aku kasih satu buah jeruk nipis ya. Udah aku olesin, udah aku taburin semua biar enggak amis ya. Aku kasih jeruk nipis. Udah semua ini aku olesin semua. Dalam-dalamnya sudah aku olesin ya. Nanti tinggal goreng aja ikan nila. Terus diiris-iris tengahnya ya biar meresap rasanya nanti. Kalau mau goreng ikan itu dibelah ya, dibelah tengah-tengahnya ya, biar meresap ke dalam rasanya. Nah, ini bahan-bahannya ya yang dihaluskan. Biasanya itu pakai blender ya guys ya, blendernya rusak ya, belum beli lagi. Nah, 3 siung brambang merah, 3 siung bawang putih, dan setengah sendok ya, setengah sendok ketumbar, setengah sendok lada bubuk. Nah, ini secukupnya ya, kunyit ya, jangan banyak-banyak, nanti takutnya kebanyakan gimana ya rasanya ya kunyit. Nah, ini garam, aku kasih garam kasar ya guys ya, sama gula pasir setengah sendok, sama kemiri ya, kemiri 3 butir lah, ini setengah 3 butir. Terus tambah lagi sama Royco sapi, aku suka Royco sapi ya, nggak suka masako. Nah, ini bahan-bahannya ya, cabai hijau sama cabai rawit ya, nanti ini aku goreng. Terus cabai merahnya nanti dihaluskan sekalian sama bumbunya ini ya, dihaluskan. Maaf agak berisik ya, di atas ada orang bangun ya. Nah, ini daun jeruk 2 lembar. Nah, 2 lembar ini udah gimana ya, udah hancur ya. Daun salam, terus 1 helai aku potong jadi 4, serai ya, sama setengah aku geprek laos ya. Maaf ya agak berisik ya atas. Wah, orang bangun ya mungkin ya itu ya, maaf ya agak berisik dikit, lagian nenek sedang tidur ya. Nah, nanti aku goreng itu, digoreng dulu ya ikannya ya. Nah, udah siap digoreng ikannya. Nah, ini siap dihaluskan ya. Ini nanti digorengin, digoreng aja. Ini dihaluskan sama bumbunya, ini dihaluskan. Nah, ya udah ya guys ya. Sekarang mau dihaluskan bumbunya ya, sama goreng itu ikannya dulu ya. Maaf agak berisik ya, maaf, maaf beribu-ribu maaf, karena gimana lagi ya, di atas seru banget ya, berisik, namanya ikut orang ya, TKW ya, mau komplain ya nggak bisa. Gimana lagi, pokoknya ya denger dikit lah ya.
Ya udah guys ya. Nah, sekarang panasin teflonnya. Tuangkan minyak secukupnya ya buat goreng ikan belanya. Ditunggu sampai panas dulu ya guys ya. Tunggu sampai panas ya, biar nggak melekat nanti ikannya. Hampir panas ya. Tuangkan ikannya. Sekalian digoreng ya. Thank you.
dihaluskan dulu ya, udah matang ikannya. Bumbunya yang kita dihaluskan ya guys ya. Thank you.
tadi santannya lupa review ya, jadi ditaruh di kreci. Tuangkan ikannya, gula batu yang sudah digoreng. Tuangkan satu persatu ya. Pelan-pelan. Terus dibalik ya, ikannya dibalik. Tuangkan cabenya yang sudah digoreng. Tuangkan Royco penyedap rasa ya, batunya kebanyakan. Nah, sudah mendidih, dibalik ya. Ya, biar meresap semuanya. Udah asap ya guys ya, bumbunya udah asap.
udah guys ya, sudah siap dicangkang. Nah, ini udah siap dihidangkan ya guys ya, pesmol nila yang super pedas ya, wow mantap rasanya. Dan jangan lupa subscribe, like, on comment, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Dan saya banyak terima kasih ya semuanya yang sudah menonton videoku, yang setia menonton video-videoku, semoga bermanfaat buat kalian dan sukses semua ya. Nah ini pesmol nila ya guys ya, wow, nanti kalau kurang pedas nyeplus cabenya ya, wow, cabai hijau, cabai merah. Nah ini guys, nah ini udah siap dihidangkan ya guys ya, pesmol nilanya yang super pedas dan nikmat gurih, wow mantap ya. Bumbunya simpel tapi rasanya wow, mantap pokoknya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys ya, ditonton sampai habis, jangan di skip. Semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umurnya, dilancarkan rezekinya, amin.